mentaliti mereka, kepercayaan diri mereka akan berpengaruh di pertandingan berikutnya. Dewa ya, Dewa mungkin bisa ada di posisi 11 atau 12, sementara Barito. Nah, kita lihat dulu ini dia line up yang diturunkan oleh Coach Rodney Gonzalez. Iya, 4-3-3. Reza, Bayu Pradana, Raffi akan menjadi aktor penting untuk bisa memenangkan duel-duel lini tengah. Iya, tapi memang sulit ya, mereka tertinggal sekitar 6 poin dengan posisi 16, sehingga kalaupun menang masih belum bisa mendongkrak posisinya. Dan kita lihat dulu bagaimana line up yang diturunkan oleh Coach Neil Maizar. Iya, ada dua kekuatan ya, tetap Muhammad Nasir, kemudian Jajang dan Dias Angga diplot untuk mengisi fullback kanan atau fullback kiri. Ya, formasi yang sama di tengah akan menjadi kunci ya, Supri, Teofilo, Osman Najib dan juga Lucas Ramos dari Dewa United. Ya, kick-off yang pertama kan sudah dimulai, pemirsa. Anda masih bersama saya, Edwin Sterinata dan juga Supriyono Prima. Ini akan memandu jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Tentu saja Barito tidak ingin tertinggal terlalu jauh lagi dari beberapa tim yang berperingkat di atasnya. Dan mereka mencoba mendekati posisi dari Rans Nusantara FC. Sanche Lawita sudah bersiap kick-off babak yang pertama. Barito Putra lawan Dewa United. Rafi Syahril tadi, ini dia berbahaya, sebuah umpan baik sekali, umpan terobosan kali ini. Amrizal sikat, cepat juga bagaimana dari Ahmad Faris dengan sigap meskipun kalah beberapa langkah. Begitu keputusan yang mau diambil, di shooting tadi oleh Buyung Ismu, ternyata bisa diblok. Dan sama-sama kita lihat lagi bisa Amrizal, terlalu jauh, mengincar tiang jauh tadi. Sayang sekali. Iya, putaran bolanya begitu deras ya. Di jantung pertahanan dan sudah dilakukan. Oh, sundulan dari Karim Rossi yang masih belum on target. Iya, harusnya di saat situasi deadlock ya, bola-bola setus memang harus bisa kedua kesebelasan maksimalkan. Ya. Jadi adalah upaya tendangan dari Rangga Muslim ya. Kembali. Finishingnya ya, masih belum begitu baik. Rangga Muslim baik sekali. Lucas Ramos. Oh, Majid Osman di kiri tadi ada, dan kita memilih tendangan langsung. Oh, banyak sekali beberapa spekulasi tendangan langsung dari luar kotak sekarang yang dilakukan oleh para pemain tengah dari Dewa United. Ya, Karim Rossi lihat di sebelah kiri ada siapa di sana, dan kita lihat Karim Rossi baik sekali. Fahmi Alayubi sikat. Oh, masih bisa ditepis, pemirsa. Lagi-lagi sebuah visi yang sangat baik dari Karim Rossi yang cepat melihat pergerakan dari sebelah kiri, tapi masih mampu ditepis. Jelang berakhir ya babak yang pertama. Rangga Muslim kirimkan bola, Mitreski lagi, umpan rebound ke dan, oh, salah tadi posisi badan. Selesai sudah pertandingan babak yang pertama, di mana skor masih 0-0, pemirsa. Sudah ada beberapa peluang tercipta dari kedua tim, belum ada yang bisa mencetak gol. Dan kami masih akan kembali setelah pesan berikut. Wasit Sanche Lawita. Dan ini dia kick off babak yang kedua. Barito Putra menghadapi Dewa United. Dan high pressure ya. Ya. Oh, Fahmi berhasil keping bola dengan sangat baik kali ini. Kirimkan semua umpan. Masih terlalu jauh tadi, sayang sekali untuk bisa dijangkau dengan sundulan Karim Rossi. Tadi sudah ada peluang yang berbahaya ya, yang sampai di kaki Rafael, dan kali ini angkat bola lagi, bisa dihalau. Kesempatan, no, lagi-lagi pemirsa, masih belum, dan tendangan keras yang masih juga belum on target, sayang sekali. Ini dia, bersiap di sana, Renan Alves sudah sangat fokus, Muhammad Nasir, dan ini Renan Alves. Masih Renan kirimkan umpan, apakah offside? Ya. Ya, transisi ditunggu kali ini dari Dewa United. Baik sekali, Majid. Masih Majid Osman, semakin sempit ruangannya kita lihat, dibayang-bayang oleh. Oh, pindahkan bola, Nathanael, masih Nathanael, dan kita lihat lagi Teofilo. Belum selesai serangan dari Dewa United, Dias Angga, kita lihat, angkat bola. Dan Karim. Ternyata sulit untuk melewati Renan Alves. Kita lihat Renan Alves. Bola mengarah pada Lucas Ramos. Lucas Ramos. Coba dikejar oleh Rangga Muslim kali ini. Rangga Muslim kirimkan semua umpan crossing. Dan, oh, masih bisa dihalau rupanya. Nathanael. Ah,
shooting dengan kaki kirinya yang masih lagi-lagi belum on target. Serangan Frank Sokoy. Ini Rafa. Kita lihat hampir saja Ferdiansa dan penyelamatan yang sangat baik dari Natsir tadi. Hampir saja Barito mencetak gol. Cepat juga ditutup tadi ruang tembak bagaimana Natsir maju. Iya, terlihat terupas yang baik ya. Oh, agak nanggung tadi pemirsa, kita lihat. 4-1-2 tadi. Para Majid Osman juga Kaim Rossi. Masih Rizky Pora kirimkan umpan. Tapi ada Ahmad Faris. Hampir saja sapuannya dan sempurna. Dan lagi-lagi tembakan keras dari Lutfi Kamal yang masih belum on target. Sayang sekali. Iya. Oh. Masih bisa dihalau. Apa yang terjadi tadi? Karena bola tadi pada saat diambil sudah keluar. Dan lagi-lagi yang menghasilkan tendangan gawang saja bagi Barito Putra ini dia Nathanael. Ya, sangat disayangkan ya eksekutor tendangan corner Risto. Oh, tendangan keras dan peluang yang sangat primo. Berikan semangatmu. Nyaris tadi pemirsa satu tendangan bebas dari jarak jauh dengan kekuatan power shoot yang luar biasa Supri. Ya, tendangan Risto ya. Begitu baik, walaupun masih bisa ditepis oleh Nur Halid. Balik kita lihat, lagi-lagi, kali ini ada sebuah sepak pojok. Nathanael lagi angkat bola kali ini. Masih sedialo dan pelanggaran rupanya terhadap Nathan Alves. Jajang Sukmara, Tio Filo. Ya, selesai sudah pertandingan, pemirsa. Masih tidak ada gol yang tercipta. Skor akhir adalah 0-0. Perubahan juga sudah banyak dilakukan oleh pelatih dari kedua tim melalui pergantian pemain. Tapi tetap gol tidak kunjung tiba. Skor akhir Barito Putra menghadapi Dewa United. Skor kacamata 0-0. Ya, ini dia bagaimana Mitreski yang tampil sangat baik. Dan kami masih akan kembali ke studio untuk membahas khususnya jalannya pertandingan babak yang kedua setelah pesan berikut ini.